tempat Uzaimie, Jimmy, diambil alih oleh Fahri Shas. Pemain pinjaman JDT ke Melaka United, Fahri Shas bakal menggantikan tempat yang ditinggalkan oleh Uzaimie yang bak berhijrah ke pasukan baru musim depan. Perkara tersebut dikongsikan oleh wartawan Sukan Zulhelmi Zainal Azam menerusi di laman Twitter. Negeri Sembilan FC bakal kehilangan dua tonggak utama mereka dan pihak pengurusan sedang berusaha untuk membawa Fahri Shas untuk mengisi kekosongan itu. Fahri Shas yang beraksi bersama Melaka United musim ini merupakan tonggak benteng terakhir sang kancil dan pengalaman beraksi bersama skuad kebangsaan amat ditagih oleh skuad Hobin Jang Hobin. Jika anda suka info-info yang diberikan dalam channel ini, bantu saya dengan menekan butang subscribe dan butang loceng untuk mendapat notifikasi terbaru dalam channel ini. Assalamualaikum, terima kasih, jumpa lagi.